sebanyak 22 KPUD di Provinsi Sumatera Utara melakukan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi para calon kepala daerah, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Sumatera Utara untuk pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Penandatanganan langsung dilakukan oleh Direktur RSUP Adam Malik bersama 20 ketua KPU daerah untuk perjanjian kerja dalam pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. Direktur Rumah Sakit Adam Malik mengatakan, pihaknya telah siap sepenuhnya untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan dukungan tim medis yang kompeten dengan melibatkan 30 orang dokter ditambah staf pendukung lainnya agar pelaksanaan berjalan lancar. Pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan mencakup berbagai tes, termasuk magnetic resonance imaging atau MRI pada bagian kepala yang dianggap penting untuk memantau kesehatan para calon selama masa jabatan mereka. Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung mulai 27 Agustus hingga 2 September 2024 mendatang, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Pendaftaran calon dimulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Setelah pendaftaran, calon yang telah memenuhi syarat akan segera diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik. Pemeriksaan kesehatan ini akan diikuti calon dari 22 kabupaten kota, serta calon gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Sedangkan 11 KPUD lainnya akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit milik TNI Polri dan milik pemerintah lainnya. Kita bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, calon wali kota dan bupati dan calon bupati. Insyaallah kami telah menyiapkan tim sekitar dokternya 30 orang, itu juga ada dibantu dengan staf-staf yang lain agar pelaksanaannya berjalan lancar. Pemeriksaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya adalah termasuk MRI. Pemeriksaan kesehatan yang itu dilaksanakan sampai pada tanggal 2 September 2024. Nah, kira-kira dalam teknis pelaksanaannya, bila ada bakal pasangan calon yang telah mendaftar di hari pertama, tanggal 27 Agustus, maka di tanggal 28 sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Dharma Girsang melaporkan dari Medan untuk Evarna TV.